Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, selamat malam minggu nih untuk kalian semuanya. Di video Jokasta kali ini kita akan nge-review nih ya, ada berita apa aja. Berita terbaru dari Marvel Studios News of the Week, Breaking News of Marvel Cinematic Universe. Ada banyak banget nih berita-berita terbaru ya teman-teman, terkait project-project Marvel Studios kedepannya. Make sure kalian nonton video ini dari awal sampai akhir guys. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, ini dia ya, daftar dari beritanya. Here we go. Berita yang pertama ini datang dari Project Beyond the Phantom. Yap, Project Beyond the Phantom ini merupakan project hero Marvel yang mengusung tema spy atau mata-mata cewek berambut pirang gitu ya teman-teman. Nah, ini nih yang katanya sebagai secret project atau project rahasianya Scarlett Johansson dan Marvel Studios, yaitu untuk membuat project Disney Plus yaitu Beyond the Phantom. Dan ternyata dalam project ini sudah ditentukan nih karakter-karakter atau artis pemerannya. Salah satunya kemarin Kevin Feige, Scarlett Johansson itu menemui Taylor Swift. Nah, Taylor Swift ini disinyalir dan dirumorkan akan memerankan karakter si Blood Phantom. Ini belum valid ya guys, karena bisa saja Taylor Swift itu memerankan karakter pendukung atau side karakter dari project Blood Phantom ini. Berarti kemarin yang kita katakan bahwa Taylor Swift akan memerankan Mutant Dazzler di film Deadpool and Wolverine atau Semesta Mutant, itu terjadi apa enggak? Tentu itu masih bisa terjadi teman-teman. Namanya aja ini Marvel Studios, semuanya bisa berubah-ubah. Bahkan project-project seperti Project Blade, Armor Wars, Avengers, Avengers Secret Wars bisa berubah ya teman-teman dalam waktu kurang dari beberapa minggu saja. Padahal sudah ditentukan writer-directornya bisa berubah lagi dan rombak cerita lagi ya guys. Belum ada berita valid dan resmi banget bahwa memang Taylor Swift ini akan memerankan karakter utama Beyond the Phantom. Jadi harapan besar kita Taylor Swift memerankan karakter Dazzler, sang mutant penyanyi yang terkenal itu di Semesta Mutant atau film Deadpool and Wolverine, itu masih tinggi banget ya guys. Oke, itu dia tadi dari berita Beyond the Phantom. Banyak sih yang gak tahu ini karakter apa Beyond the Phantom ini. Ini karakter yang agak kurang terkenal tapi merupakan di semesta Marvel juga. Kalian bisa lihat sendiri komiknya ya teman-teman. Karakter Beyond the Phantom atau memiliki nama asli Lois Grant ini berasal dari semesta atau Earth 616 di semestanya Marvel guys. Walaupun pada waktu itu Marvel belum berubah menjadi Marvel komik, tapi masih berkelanjutan ceritanya. Karakter Beyond the Phantom ini diciptakan langsung oleh sang creator Stan Lee. Pertama kali muncul dalam komik All Select Comic isu ke-11 September tahun 1946. Jadi ini karakter udah lama banget ya guys, 1946. Dan pada waktu itu rumah produksi komik Marvel itu belum jadi Marvel guys. Diceritakan di komik bahwa Lois Grant ini adalah seorang sekretaris yang bekerja di sebuah kantor swasta yang menangani kasus-kasus kriminal gitu ya. Karena ia sangat ingin membantu bosnya, akhirnya Lois Grant ini menyamar sebagai Beyond the Phantom menggunakan gaun berwarna merah dan juga topeng berwarna hitam, membantu bosnya memecahkan kasus-kasus kriminal dari kantor mereka. Ya lebih kurang seperti itulah ya teman-teman. Dan ini belum tahu siapa karakter utamanya nanti diperankan di Disney Plus project rahasia Scarlett Johansson. Aku pikir si Scarlett itulah yang akan memerankan Beyond the Phantom, karena agak aneh ya, dia kan sudah memerankan karakter Natasha Romanoff, tapi kok bisa nih memerankan Beyond the Phantom lagi? Tapi ternyata itu berbeda ya. Scarlett Johansson full di balik layar menangani project spesial Marvel Studios ini ya teman-teman. Nanti kita tunggu aja announcement resminya siapa yang akan memerankan si Beyond the Phantom ini. Oke, berita berikutnya yang gak kalah seru ini berasal dari project khusus spesial Star-Lord. Yap, Marvel Studios ini sedang membicarakan untuk membuat sebuah project solo khusus untuk karakter Star-Lord Guardian of the Galaxy yang pastinya akan tetap diperankan oleh Chris Pratt. Nah, ini nih yang aku senang ya, karena kan Star-Lord atau Peter Quill ini karakternya itu menyenangkan ya di setiap film-film MCU. Selain juga annoying, tapi jiwa kepemimpinan dan leadership serta rela berkorbannya Star-Lord ini oke banget ya teman-teman. Jadi menurut aku, walaupun film Guardians of the Galaxy sudah berakhir, tetapi The Legendary Star-Lord itu harus ada film solo movie-nya. Aku nonton paling depan ya guys. Kemungkinan sih ini project box office movie yang akan rilis di bioskop, jadi bukan project yang rilis di Disney Plus ya guys. Sayang banget kalau sekelas karakter Star-Lord hanya muncul di layanan streaming service-nya Disney Plus. Terakhir kali nasibnya si Star-Lord atau Peter Quill ini di film Guardian of the Galaxy yang ketiga, kan dia kembali ke Missouri atau bumi dan bertemu dengan
uncle atau pamannya itu ya guys. Ya kalau nggak salah sama pamannya ya, kalau aku salah boleh kalian koreksi. Nah dari sini kita mungkin akan bisa berspekulasi bahwa hero di bumi ini akan bertambah Star-Lord. Nah jadi film The Legendary Star-Lord ini okay banget. Breaking news, berita berikutnya datang dari Project Blade MCU. Lagi-lagi Project Blade ya teman-teman ya. Selalu ada kabar yang buruk dan kabar yang baik dari Project Blade ini. Empat tahun gak selesai-selesai projectnya sampai si Mahershala Ali itu udah kayak mau ninggalin ya, tapi dia masih stay guys. Oke, berita terbaru apa nih dari Project Blade? Yep, Project Blade ini ternyata akan ada rewrite atau penulisan ulang cerita. Karena writer sebelumnya itu meninggalkan project teman-teman ya, dan Marvel ini sedang mencari penulis baru. Aduh, ada apa ini ya dengan Project Blade ya? Kayak gak selesai-selesai gitu dan alot banget guys. Tapi kabar baiknya, proses syuting dari Project Blade ini tetap akan dilaksanakan di Meksiko atau Brazil tahun 2024 ini ya. Jadi walaupun ada rewrite atau penulisan ulang cerita, itu kemungkinan tidak seluruh naskahnya. Mungkin setengah ke belakang ya, sedangkan setengah ke depan itu naskahnya sudah fix. Sehingga project ini bisa mulai proses syuting terlebih dahulu. Dan Marvel juga ini sedang mencari aktor laki-laki untuk memerankan karakter villain atau penjahat yang juga akan muncul di film Blade ini selain Lilith, tapi ini diperankan laki-laki. Apakah ini ada hubungannya dengan karakter-karakter Evil, Iblis, kawan-kawannya Lilith yang akan muncul di film ini ya guys? Ya semoga segera nih ya, jangan ditunda-tunda lagi nih Project Blade ya, capek banget. Berita berikutnya ini datang dari Project Avengers MCU. Yap, yang paling dekat ini kan ada Avengers kelima. Ini nanti jalan ceritanya tidak akan semegah dan seperti apa yang kita bayangkan kayak Multiverse War itu, tidak ya. Tapi ternyata Marvel Studios itu sudah merubah jalan cerita Avengers kelima. Ini akan menampilkan film Avengers yang lebih street level fighter aja dan yang gak heboh-heboh banget ya teman-teman. Aku sih oke-oke aja, karena kan Avengers kelima ini introduce the new character atau karakter-karakter hero yang baru gitu ya, yang baru terbentuk di tim Avengers yang baru dipimpin oleh Sam Wilson. Jadi masuk akal banget kalau nanti Avengers kelima ini lebih grounded, lebih relax dan santai ceritanya, namun villainnya gak main-main. Nah pasti lebih oke. Biar nanti efek kejutannya kita dapatkan di Avengers ke-6 yaitu Secret Wars, yang menurut rumor dan informasi terbaru itu akan terbagi menjadi dua part seperti Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Yang penting sekarang Marvel Studios tidak usah terburu-buru ya teman-teman ya. Jadi biarlah fokus Avengers kelima ini membangun hype dan memperkenalkan anggota-anggota Avengers yang baru yang akan involve nanti di The Multiversal War, Secret War. Sehingga nanti ketika Avengers Secret Wars part pertama itu rilis, hype-nya kerasa banget teman-teman ya. Kolaborasi dari berbagai hero di fase ke-4, fase ke-5, dan fase ke-6 ini akan kerasa banget nih. Jadi yang namanya makanan terenak itu kita serve later, terakhiran dimakan pastinya. Berita berikutnya, informasi berikutnya datang dari Project Venom The Last Dance by Sony Pictures dan Marvel, dimana nanti di ceritanya ini akan menampilkan Peter Parker umur 10 tahun. Kemarin sudah tuh Madam Web menampilkan Peter Parker bayi. Nah ini Venom The Last Dance, ini Peter Parker umur 10 tahun dan gak tahu nih Peter Parker yang mana lagi ya. Peter Parker Tom Holland, Andrew Garfield, atau Tobey Maguire. Aku sudah lost interest banget ya sama Sony ini semenjak membuat film Madam Web kemarin itu yang benar-benar asal-asalan banget teman-teman ya. Jadi ini project Venom The Last Dance ini udah deh ditonton aja untuk seru-seruan aja, yang akan rilis 25 Oktober 2024. Belum lagi Kraven The Hunter yang diundur sampai Desember 2024 juga ya. Setelah flop kemarin dan merugi besar akibat film Madam Web yang gak laku di bioskop, semoga bisa menjadi pelajaran bagi Sony untuk tidak membuat film Spider-Man ini asal-asalan, ngasal gitu ya guys. Dengan cerita yang suka-sukanya saja, tidak ada kontinuitas, tidak ada keterkaitan, dan tidak ada juga nih future kedepannya. Berita berikutnya ini datang dari recast karakter main villain, big villain Kang the Conqueror, yang harusnya Kang the Conqueror ini menjadi penjahat utama di Avengers kelima, tapi karena kasus kriminalnya si Jonathan Majors itu, akhirnya hancur semua ya, story dan cerita yang sudah dipersiapkan Marvel Studios. Nah, dalam 1-2 bulan ke depan akan diumumin official resmi oleh Marvel Studios aktor kulit hitam siapa nih yang akan menggantikan nge-recast Jonathan Majors sebagai karakter villain Kang the Conqueror. Dan ada dua aktor yang kemungkinan besar akan mendapatkan peran Kang the Conqueror ini, yaitu Coleman Domingo dan John David Washington. Nah ini dua aktor kulit hitam terbaik sih yang pernah aku lihat ya. Film-filmnya banyak, seriesnya banyak, experience-nya pun banyak, serta acting skill-nya gak kaleng-kaleng ya guys. Apalagi John David Washington di film Tenet.
wah, mind blowing banget. Jadi dua aktor ini sama bagusnya, sama okenya. Jadi antara dua ini siapapun yang memerankan karakter Kang the Conqueror pasti akan oke banget di masa depan. Plus attitude mereka ini baik dan tidak terlibat kasus-kasus kriminal seperti Jonathan Majors. Kedepannya pasti Marvel Studios akan oke-oke aja ya. Ya, semoga bisa selesailah recast Kang the Conqueror ini. Dan juga nanti Avengers kelima ini masih tetap mencakup film multiverse, tetapi lebih grounded dan lebih sederhana aja mungkin ya teman-teman. Aku nggak tahu ini maksudnya seperti apa. Mungkin tidak multiverse yang seperti kita bayangkan di Spider-Man No Way Home atau seperti di film Deadpool and Wolverine yang bertabur cameo. Nah, mungkin maksudnya grounded dan lebih sederhana itu tidak kayak gitu ya, tapi tetap tentang multiverse. Dan akan mulai syuting Januari 2025, awal tahun depan. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sekilas info dan sekilas berita breaking news Marvel Studios of the Week. Semoga informasi dan berita-berita tersebut bisa menambah informasi kalian dan menghibur teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Jangan lupa like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye-bye, see you next time.